Rokok. Macam mana maksudnya? Orang yang merokok. Halal ke atau tidak begitu? Merokok. Menurut fatwa ulama dia haram. Berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Di antaranya wala tulqu aydikum ila wala tulqu anfusakum wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu humbankan jiwa kamu kepada kehancuran, kepada kemusnahan. Dan Nabi mengatakan la tu'dhi, jangan kamu menyakiti saudara kamu. Oleh itu barang siapa yang baru saja makan bawang putih apalagi, jangan masuk ke masjid aku ini. Karena bila dia salat akan mengganggu saudaranya yang sebelah. Mana lebih bau antara rokok dengan itu? Dan banyak lagi dalilnya. Kemudian tidak ada satupun kilang rokok yang dimiliki oleh umat Islam. Pemilik kilang rokok semuanya adalah orang kafir. Mereka yang mendapat keuntungan dua, ya, serampang dua rokok, dua mata, yaitu mendapat keuntungan, dan keduanya umat Islam ya, sebagai pengguna, mereka lah yang sakit. Lain daripada itu, orang yang tidak merokok, kalau berdekatan dengan orang yang merokok, yang pasif akan lebih teruk kesannya daripada yang merokok. Banyak lagi dalil yang lain. Islam adalah di antaranya agama yang mengajar kebersihan, dan orang yang merokok dia tidak akan bersih. Fa'ala kulli hal, maka oleh itu ketetapan ulama di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah mengatakan bahwa haram merokok itu hukumnya. Kalau disebut makruh hanya dalam satu aspek, yaitu apa? Tidak disukai baunya. Coba anda teliti. Telitilah satu persatu kesan negatif. Dan bersama dokter, kalau boleh ada dokter perubatan, tanya mereka. Dan yang lucunya kadang-kadang juga ada di bungkusan rokok itu, merokok itu membahayakan kesehatan anda, kata Kementerian Kesehatan. Tapi kementerian lain keluarkan lisen. Aneh bin pelik. Tapi itulah kita memang hidup di akhir zaman. Benda-benda yang pelik-pelik itu yang menarik. Fa'ala kulli hal, yakni berhentilah merokok, ya.